Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat apakah berita menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Honor kini melancarkan Honor 8X Max untuk pasaran Malaysia. Ia membawakan rekaan skrin 7.12 inci bertakuk, dijana chip Snapdragon 660, memori 4GB RAM dan storan 128GB. Ia menggunakan dua kamera belakang gabungan 16 dan 2 megapiksel dan kamera hadapan 8 megapiksel. Di Malaysia, ia dijual pada harga RM899 sebuah. Bukan itu sahaja, Honor turut akan melancarkan Honor Magic Watch 2 di Malaysia. Jam tangan pintar ini hadir dengan dua variasi skrin iaitu 1.4 inci dan 1.2 inci dengan saiz kerangka 46mm atau 42mm. Bagi yang berminat, ia akan mula ditawarkan pada 18 Disember 2019. Microsoft pula memperlihatkan konsol permainan terbaru yang dinamakan Microsoft Xbox Series X. Ia dilihat menggunakan gabungan CPU dan GPU AMD Ryzen Zen 2 dan AMD Radeon Navi yang menggunakan teknologi RDNA. Konsol ini dijangka akan mula ditawarkan di pasaran pada musim cuti 2020 kelak. Seterusnya, Microsoft memperkenalkan sokongan untuk membuat panggilan suara terus melalui PC kepada umum. Untuk menggunakannya, aplikasi ini boleh mula dibuat turun menggunakan peranti Android dan komputer Windows 10. Akhir sekali, Microsoft turut memperlihatkan reka bentuk dan nafas baru untuk ikon dan logo pada sistem operasi mereka. Buat masa ini, tarikh pengenalan ikon dan logo baru ini masih belum diketahui dan berkemungkinan akan diperkenalkan dalam masa terdekat. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amaz 24.